Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Suara masih lagi serak-serak nih. Oke. Kak Jaden, salam Saya. dari Padang. Itulah, dah lama tak bersua nih. tidak tidak sihat nih pun suaranya masih garau lagi. Iya. Apalah. Demi meluahkan apa yang ada di isi hati Lili. Yang berbentuk ya, silakan. Saya ingin baca satu sajak saya yang 35 tahun yang lalu buat guru saya. Rasanya semua kenal beliau ini, Sultan Takdir Ali Syabana. Saya kita maaf, saya rasa kita boleh naik tarafkan istilah baca itu kepada deklamasi. Deklamasi ya. Iya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kalau baca dia bukan baca, dia mengekspresikan itu. Iya. Semangat dan istilahnya mendeklamasi. Oke. Ini mengulang sejarah bagaimana saya pernah berguru dengan beliau ketika beliau tinggal di Kuala Lumpur pada zaman-zaman itu. Ya. Siapa itu namanya? Siapa orangnya? Bapak Sultan Takdir Ali Syabana. Oh ya ya. Sultan Takdir ya ya. Lili punya itu ya. Iya, yeah, guru yang kita baca kitab-kitabnya kan sama sekolah. Oh ya 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 ya. Iya. Yeah. Beliau mengajar di Mesir Melaya. Kemudian akhirnya pulang ke Bali. Dan beliau mengadakan pertemuan penyair-penyair muda pada tahun 1985. Ya. Ini sajaknya, Toya Bongka. Hidup bukan lagi mainan, tetapi ingatan masa lalu dan masa depan. Kau menulis ilmu menjadi puisi, lagukan batinmu, suara dipinjamkan oleh Ilahi. Kami datang, kami undang, dan anak-anakku. Toya Bongka, amat tenang untuk kita berkarya setelah lelah belajar alif bata. Ya anak-anakku, taibarkanlah kenangan masa lalu, pesan ayah ibu, sampaikan kepada anak cucu. Kau si gadis kecil yang ku kenal di Kuala Lumpur, kau datang ke sini mencari ilmu, katanya belajar di Jogja. Wahai anakku, tebarkanlah janji-janji dan ingatan-ingatan ilmu dari Mahaguru. Jakarta, Kuala Lumpur tidak jauh, tetapi hati kita akan hilang semangatnya kalau tidak cinta pada ilmu. Sultan Takdir, kami anak-anakmu, meminjam ilmu itu. Terima kasih, buku. Demikianlah. Iya. Demikianlah mungkin suaranya tidak bagus nih di Kuala Lumpur. Iya. Kami maaf. Iya, lain kita ya. Kasih kada sudi bersama bersama kita semua. Cikgu, mohon maaf cikgu. Kita dapat berhubungan lagi, soal dapat adakan. Iya. Silaturahim lagi, insyaAllah. Terima kasih. Ya, terima kasih, Cikgu. Ya. Saya belum kenal, jadi tadi maka itu saya kira siapa gerangan saudari. Ya. Cikgu, ini Prof. Siti Zainab Ismail, Cikgu. Ya, Bapak Uni Zainab. Saya. Profesor Dr. Siti Zainab Ismail, Cikgu. Iya, Kak. Terima kasih. Oh lengkapnya, iya. Oh ya, iya. Saya pernah dengar nama itu. Iya. Sastrawan Negara Malaysia. Cikgu, tadi cikgu, saya dah tahu aduh, semua segan nak cakap. Sastrawan Negara cikgu. Iya. Sastrawan Negara, alamak. Iya, saya graduate UKM, University of Malaysia, Prof. Iya. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Iya, Liliada saya muncul lah. Itu dengan orang baca puisi di Kuala Lumpur. Yeah. Hari ini kita banyak para cendekiawan. Iya, banyak para cendekiawan, cikgu. Banyak cendekiawan hebat-hebat, wah.